Mau kemana Bapak? Mau potong rambut. Hati-hati loh Mas motongnya Mas. Oh iya. Nanti tambah jelek nanti. Lah kalau orang tua gini modelnya apa Mas? Modelnya ya rapin aja. Di undercut aja Mas. Ntar pada kaget ntar pas meeting. Itu sebenarnya kok di undercut bagus loh Mas. Coba aja enggak apa-apa. Sini nanti kalau jadi ganteng cukup sini terus. Kayaknya mimpi saya ini Pak. Oh, orang kampung pasti seneng melihat saya ini Pak. Itu apa nih? Jadi apa kan ini kesan? Kok pakai sabuk tuh Mas? Enggak. Jadi itu kayak cowboy. Nanti kalau Bapak bagus aku tak kesini sendiri Mas. Ini biar yang percobaan biar Bapak aja. Oh nakal. Kalau bapak-bapak kan kalau rambutnya jelek biasa, Mas. Kalau anak muda jangan sampai jelek. Bapak coba pakai pomade aja Bapak. Ya pakai pomade. Apa Mas punya pomade apa? Ada, The Spelling. Jangan kebanyakan Mas, ini rambut orang tua Mas. Mau pakai Pak? Pomade tuh diapain? Hah? Dikasih gel gitu. Iya, gel. Ya, ya cuma biar tambah rapi aja. Ini Bapak rambutnya kelihatan tebel banget sekarang. Dikit aja Mas. Coba sedikit aja. Itu gampang hilang kan pakai air. Ya, ya nanti keramas, kalau keramas ya hilang. Kok Bapak enggak keramas ya enggak hilang. Kayak di gini ya. Iya. Ngawur. Mau dimohon. Tapi botaknya di ini Mas. Tutupin. Jangan kelihatan kalau bot. Pakai pomade tapi kelihatan botaknya ya sama aja. Ini pomade yang dipakai sama Bapak tadi buatannya mahasiswa UI. Ya, tapi mereka buatnya di Bogor. Ya, berarti tetap pomade lokal. Kayaknya kurang oke, Mas. Oke. Bulan depan. Iya, ditunggu. Iya, kasih Mas ya. Siap, Mas. Makasih. Ditunggu nih kesan. Udah gondrong tuh kayak. Kayaknya mau gondrong. Mas. Mas. Makasih banyak. Makasih. Makasih ya, Mas ya. Makasih ya, Mas ya. Mas Kesan.